Impact Family, impacting the world through healthy family. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Impact Family. Happy birthday to you. Nah, saudara, siapa yang birthday Impact Family hari ini, hari ke-77? Nah, mengapa kok diulang tahun nih? Karena saya umur 77, hari ini hari ke-77. Jadi, saya coba melakukan ulang tahun. Kita tiup dulu ya, semua saudara tepuk tangan ya. Nah, puji Tuhan, kita sudah pada hari ke-77. Di antara saudara ada yang mengikuti dari awal ya, sudah 77 kali loh. Dan ya saya sudah bicara 77 kali juga ya. Nah, kita ulang tahunin karena saudara-saudara sebagian besar setia ya. Saya kalau perhatikan laporannya, kebanyakan setia mengikuti. Dan orang-orang yang setia mengikuti, ada juga yang kelihatannya haus ya. Karena kalau waktunya itu renungannya belum dikeluarkan, ada yang tanya, "Oma, sudah jam segini kok renungannya belum ada?" Ada yang bertanya ya. Dan yang mengikuti renungan ini agak luas. Ada yang sampai ke Jawa Timur, ada yang di Kalimantan, ada yang sampai di Amerika ya, di New Jersey. Ada yang selalu nonton di New York, ada yang di California ya. Nah, saudara, yang di Indonesia sih ya, di mana-mana. Kebanyakan orang-orang Bandung mungkin ya, karena dari saudara-saudara di Bandung, di Sukabumi, ada banyak juga. Nah, saudara, untuk ulang tahun ini saya mau membacakan mengapa kita merenungkan firman Tuhan. Ya, Raja Daud mengatakan demikian dari pasal 119 Mazmur, "Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela dan hidup menurut Taurat Tuhan." Ya, lalu dia katakan, "Berbahagialah orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati." Ya, lalu untuk anak muda dia katakan, "Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan." Ya, di dalam sekolah Injil liburan ada ayat ini yang selalu dihafalkan, dari ayat 11 ya, yang mengatakan demikian, "Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau." Kebanyakan anak mungkin sudah hafal ayat-ayat ini ya. Nah, saya dari kecil sudah ikut sekolah minggu sejak umur ya mungkin sebelum 10 tahun ya. Pada waktu saya berjalan di depan rumah misionaris, dipanggil sama seorang guru sekolah minggu, "Xiao Mei Mei, kolai," adik kecil sini. Lalu dia jelaskan di situ ada sekolah minggu, suruh saya mengikuti. Nah, saya mengikuti sekolah minggu. Dan saya setelah mengikuti, saya tahu bahwa mereka setiap hari Minggu sebelum hari Sabtu, mereka siap-siap, kursi-kursi diatur. Saya dengan kakak saya suka datang menolong, membersihkan, menyiapkan sekolah Minggu. Jadi ada waktu-waktu di luar hari Minggu, saya bertemu dengan Miss Wilma Wicks, yang misionaris yang ada di situ. Lalu dia bertanya pada saya pada suatu hari, "Susi, kalau nanti meninggal, kamu mau nggak tinggal di surga?" Loh, saya bilang, saya belum mengerti kan? Akhirnya tanya jawab, akhirnya dia menjelaskan tentang jalan keselamatan ya. Memang kita tidak bisa ke surga karena kita orang berdosa. Tetapi kalau kita mau berdoa, mengaku dosa-dosa kita, Allah itu setia dan adil, Dia akan menyucikan kita. Jadi, karena surga tempat suci, kita kalau tidak suci tidak bisa di surga. Lalu dia jelaskan tentang Tuhan Yesus yang sudah
mati bagi kita. Jadi kita harus berdoa, beriman kepadanya, percaya. Dan selanjutnya, saya percaya, saya ikut kelas Kristen baru. Saya dibaptiskan pada waktu umur sekitar 10-11 tahun ya, dibaptiskan. Nah, jadi dari situ saya ikut sekolah minggu, ikut sekolah Injil liburan, tidak pernah absen, rajin. Itu sebabnya saya sungguh cinta Tuhan, saya cinta firman-Nya. Dan dikatakan juga di sini ya, dengan bibirku, aku menceritakan segala hukum yang kuucapkan. Ya. Jadi kita menceritakan. Nah, saya dari kecil sudah suka mengajar di sekolah minggu ya. Dari mulai umur 11 itu saya kumpulkan orang-orang tetangga untuk ikut sekolah minggu. Dan rupanya Roh Kudus yang menyertai dan Roh Kudus memberkati Gereja Kalvari di Jakarta, support, memberikan bahan-bahan sekolah minggu. Dan ya, kalau saya ceritakan, jadi hari ini renungannya agak panjang ya. Lalu dari antara mereka, orang-orang ada yang terima Tuhan. Sampai keluarganya juga ikut. Mereka dibaptiskan menjadi orang-orang yang setia melayani Tuhan. Ya, sekian saya ceritakan dari ulang tahun ini, bagaimana mengapa saya mengasihi Tuhan dan suka merenungkan firman-Nya. Karena dari firman Tuhan itu kita mendapatkan banyak manfaat. Dan selama hidup saya dipimpin oleh firman Tuhan. Dalam kehidupan, dalam berkeluarga, mendidik anak, semuanya. Saya harap saudara-saudara, opa, oma, papa, mama, anak-anak semua terus cinta Tuhan, ya, cinta firman-Nya. Karena nanti renungan walaupun sehari demi sehari sedikit-sedikit, saya ingin memberikan apa kata firman Tuhan untuk kehidupan kita. Supaya kita hidup bahagia dan kita dipimpin oleh Tuhan, semuanya dapat mengikuti aturan-aturan Tuhan. Dan kita hidup bahagia, diberkati Tuhan. Ya, demikian saya ceritakan ini karena anak cucu saya semua juga setiap hari ikut mendengarkan renungannya. Jadi mereka tahu sedikit riwayat. Nanti sedikit demi sedikit saya ceritakan pada waktu cocok dengan firman Tuhan-Nya. Ya. Terima kasih Tuhan, hari ini kami dapat merayakan hari ke-77 mengikuti renungan keluarga. Tuhan berkati setiap orang yang sudah setia merenungkan firman-Mu, agar mereka dipimpin hidupnya untuk berjalan dalam jalan Tuhan. Dan Tuhan sertai anak-anak, Tuhan sertai orang tua, opa, oma, supaya mereka semuanya cinta Tuhan, cinta firman-Nya, dan cinta sesama, karena Tuhan memberkati. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam saudara-saudara. Selamat ulang tahun ke-77 hari mengikuti renungan ini. Selamat malam, Tuhan pelihara saudara, Tuhan jaga saudara. Ciao. Impact Family. Impacting the world through healthy family.